warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Resia Ajun Komisaris Besar Polisi Ronald Sumadi SIK, yang kami hormati Wakapol Resia, yang kami hormati Kasat Narkoba Pol Resia, yang kami hormati para PJU Pol Resia, dan tak lupa juga rekan-rekan media dan seluruh undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita beri kekuatan untuk datang pada pagi hari ini dalam rangka press release pengungkapan kasus narkotika jenis sabu dan narkotika jenis pil ekstasi Sat Narkoba Polres ya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, mari kita masuki acara pertama, pembukaannya dianggap sedang berlangsung. Memasuki acara selanjutnya, kata sambutan Kapolres ya, sekaligus press release narkotika jenis sabu dan pil ekstasi. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kepada rekan-rekan media sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kami dari Polresia akan merilis penangkapan atau pengungkapan tindak pidana narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang terjadi atau tertangkap di Pelabuhan Buton. Kemudian untuk dasar, sebagaimana laporan polisi tanggal 6 April LP nomor 26 bulan 4 tahun 2023 tanggal 6 April, kemudian waktu kejadian yaitu hari Kamis sekira pukul 12 siang. Untuk TKP sebagaimana yang saya sampaikan di awal, yaitu Pelabuhan Penumpang Tanjung Buton, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Dari penangkapan atau pengungkapan tindak pidana sabu tersebut, terdapat barang bukti 21 bungkus diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 21 kg. Kemudian 2 bungkus diduga narkotika jenis ekstasi dengan jumlah keseluruhan 1.897 butir. Satu buah unit handphone merek Vivo warna hitam, satu buah tas jinjing merek Polo jas type, satu helai jaket warna dongker, satu lembar kartu ATM BCA dengan nomor rekening 8070685664, 8 lembar uang pecahan Rp50.000. Untuk tersangka yang kita amankan atas nama Arman Safriandi alias Arman bin Herman, kewarganegaraan Indonesia, suku Melayu, to alamat Baran 1 Gang Haji Saleh RT 3 RW 1 Kampung Baran Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun. Kemudian untuk alamat di Pekanbaru, Jalan Haji Ismail Gang Sebelum Hawai Kulim, di dekat Masjid Jami Ul Kulim. Pekerjaan sehari-hari yaitu buruh harian lepas. Kemudian untuk kronologis perlu kami sampaikan di sini, berdasarkan informasi dari masyarakat, diduga ada peredaran narkoba atau narkoba dengan menggunakan atau ya, yang dibawa oleh penumpang di Pelabuhan Tanjung Buton. Pada saat menerima informasi tersebut, dua anggota Polair yang kebetulan memang bertugas dan memiliki wilayah hukum pengawasan di Tanjung Buton melakukan pemeriksaan-pemeriksaan dan pengawasan, dan didapat salah satu penumpang dari SP Karunia Express dari Tanjung Balai Karimun tujuan Buton membawa barang-barang yang mencurigakan. Kemudian dilakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan, didapati 21 bungkus diduga sabu yang dikemas dalam paket teh Cina, dan selanjutnya ditemukan juga 2 bungkus narkotika jenis pil ekstasi dengan total jumlah 1.897.
Kemudian tersangka yang diamankan dengan identitas yang kami sampaikan di awal dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa penumpang yang digunakan sebagai kurir merupakan jaringan dari Malaysia dengan inisial M. Sementara dalam penyelidikan, tujuan dari barang ini memang dibawa dari Karimun untuk dikirim atau diletakkan di satu tempat, yaitu Terminal Akap. Tugas dari yang bersangkutan adalah sampai di situ, kemudian kita akan lakukan penyelidikan dengan teknologi maupun jaringan yang sudah pernah kita ungkap, apakah yang bersangkutan ini memang mengenal dari penjemput ataupun yang mengendalikan, dalam hal ini jaringan Malaysia yang berinisial M tersebut. Adapun dari kejadian tersebut, pasal yang akan kita persangkakan adalah pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman pidana minimal 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara, dan maksimumnya ancaman hukuman pidana mati dan atau denda maksimum sebagaimana pada ayat 1 ditambah 1/3. Demikian yang bisa kami rilis pada rekan-rekan. Apabila ada pertanyaan, kami buka ruang, namun kita batasi 3 pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan langsung ke sekolah di mana dong? Barang bukti pas kanan.